Nama saya Melga Septrida. Sering dipanggil Bubun. Kalau di rumah, saya suka dipanggil Ayah. Tanggal 2 September 2022, mungkin itu mimpi terburuk saya sepanjang hidup. Seketika saya merasa tak berguna lagi. Saya lemah, saya punah, saya merasa akan jadi ayah yang gagal untuk anak saya. Kaki saya patah saat bermain bola. Mungkin buat semua orang, olahraga sepak bola membuat sehat. Tapi waktu itu, bagi saya tidak. Selain patah kaki, mental, harapan, semua ikut hilang. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan Maha Baik. Tuhan memberikan saya keluarga yang selalu menyemangati saya, mensupport saya. Dan Tuhan memberikan saya teman-teman yang selalu menemani saya di saat itu. Melga, saya dengar kemarin Melga mengalami musibah kecelakaan. Saya berharap tetap semangat, tetap tegar, ikuti petunjuk dokter, insya Allah akan kembali pulih dan bekerja kembali seperti semula. Dan Tuhan memberikan saya harapan baru. Saat saya merasa tidak bisa meneruskan karir saya, Tuhan memberikan keajaiban. Saya menerima telepon untuk kembali bekerja. Dan saya bilang, saya belum bisa jalan, saya masih terbaring. Tapi mereka bilang, kalau syuting di rumah bisa.
Di situ semangat saya, mental saya, masa depan saya kembali lagi. Kaki saya yang patah sudah mulai membaik. Seiring berjalannya waktu, 2 bulan saya lewati tanpa saya sadari, saya sudah bisa berjalan normal lagi. Mungkin ini keajaiban dan doa dari semua, support dari semua. Dan inilah saya, Melga Septrida, siap berjuang lagi.